Selamat hari juga. Okey, kita nak terus sahaja bersama dengarkan kita di Cerita Pagi Negeri Sembilan. Ini cair emas untuk persiapan Aidilfitri. Wah, ini apa ceritanya bersama dengan rakan kita Nur Zuhaira. Silakan Zuhaira. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Mencairkan atau menjual emas untuk mendapatkan wang tunai kini menjadi trend, terutama bagi mereka yang ingin membuat persiapan Hari Raya Aidilfitri. Jadi untuk berkongsi mengenainya bersama-sama saya hari ini ialah pengurus salah sebuah kedai emas di Kuala Pilah, iaitu Puan Nur Hasliza Abdul Rahman. Terima kasih Puan kerana sudi bersama kami hari ini. Puan, mungkin Puan boleh kongsikan mengenai trend terkini di mana orang ramai mencairkan emas bagi perbelanjaan Aidilfitri. Okay, buat masa sekarang ni memang kalau ikut trend memang ramai customer yang akan menukar emas lama kepada emas baru, walaupun harga kalau ikutkan tahun ni memang dalam keadaan yang tinggi, tapi bila harga tinggi ni memang ramai-ramai ambil peluang untuk tukar emas lama kepada emas baru, dan juga untuk kegunaan ataupun untuk menyambut hari raya lah. Jadi kalau kat sini bukan setakat tukar emas lama kepada emas baru, ada juga yang mengambil peluang untuk tukarkan, cairkan emas tu kepada cash. Pun ramai jugalah, bergantung kepada keperluan masing-masing. Jadi Puan, sambutan untuk menukar emas kepada emas baru memang mendapat sambutan ke atau bagaimana Puan di sini? Kat sini memang sangat mendapat sambutan lah. Sebab bila memang ada advantage untuk orang yang ada emas lama, jadi dia akan tukar kepada emas baru. So dapatlah macam mungkin daripada dia akan buat tambahan wang tunai untuk tambah lagi gram emas yang ada. Selain tu ada yang juga buat pelaburan, sebab kalau ikut trend mungkin makin lama makin tinggi, jadi why not nak tunggu, beli sekarang, macam itulah. Okay, baik Puan, terima kasih di atas perkongsiannya. Jadi saya kira sekian sahaja perkongsian Cerita Pagi dari Negeri Sembilan. Kita kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Terima kasih. Okey, terima kasih. Itu dia, cair emas untuk persiapan Aidilfitri. Terence, kita banyak kali sebenarnya cakap, adakah emas kalau perhiasan tu satu pelaburan? Ya, pada saya lah. Kalau emas tu kena simpan fizikal. Fizikal gold. Ya, bongkah. Bongkahnya. Ataupun mungkin ETF. ETF tu pun adalah kaedah penyimpanan yang berbentuk pelaburan lah. Sebab kalau yang emas kalau bling, dah jadi perhiasan, dia dah memang susut nilainya. Jadi itulah kena fikir-fikirlah tu kalau nak jadikan pelaburan masa hadapan. Okey, kita nak berehat. Emas tengah tinggi sekarang dari kan, kalau ada pelaburan tu ada simpanan masa depan, taklah stres. Tapi lepas ni kita akan bincang pasal stres juga, tapi stres di tempat kerja. Jadi selepas ini kita nak berehat seketika, jadi jangan ke mana-mana.